Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبك نبيك سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha abwab ash-sharri wa at-ta'sir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده يا رب العالمين. أما بعد حضرة الكرماء para masyaikh guru yang kita hormati, para wali mu'linin serta ibu bapak yang juga ikut hadir dalam kesempatan malam kali ini, tentu saja yang kita banggakan mereka para asatidz, para guru yang meluangkan waktu tenaga mereka untuk membimbing anak-anak santri yang sekarang sedang iklan. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan, mudah-mudahan apa yang mereka usahakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal terbaik kelak, dan mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul pada malam ini dalam rangka untuk memberikan motivasi serta juga mendorong mereka untuk lebih giat dan semangat lagi. Kita akan dikumpulkan kelak di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, mari kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nyawa, Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang menjadikan kita bagian dari umat Islam, Allah yang mengumpulkan kita di majlis ilmu. Allah lah Tuhan kita yang mengatur alam ini, yang telah menganugerahkan banyak hal kepada kita. Tidak lain yang diminta oleh Allah kepada kita, kita mengakui, kita bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Maka kita ucapkan syukur bersama-sama sebagai bentuk bagian dari apa yang kita rasakan dalam hati dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah indah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarga, beserta semua famili sahabat pengikut beliau sampai hari kelak, hari kiamat, di mana beliaulah Habibullah, beliaulah kekasih Allah, beliaulah suri tauladan kita dalam melangkah dalam kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, mengajarkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat tak henti-henti melantunkan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian dan ucapkanlah salam dan doa kedamaian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama dengan penuh cinta kepada Rasulullah memohon kepada Allah agar selawat salam dianugerahkan dan dialirkan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini, sampai saat ini, sampai waktu sekarang ini, saya tidak pernah bisa memastikan anak-anak santri yang i'lan anzimatul bayan, mereka yang telah menghafal dan akan didemonstrasikan kepada kita semua pada malam hari ini, saya tidak bisa memastikan ini adalah bukti kesuksesan mereka, bukti bahwa mereka telah jaya, bukti bahwa mereka telah hebat. Sama sekali tidak. Saya tidak bisa menjamin bahwa mereka itu adalah orang sukses, bahwa mereka itu orang hebat. Namun ada satu hal yang kami ingin pastikan, bahwa mereka sekarang sedang dalam berusaha, mereka sekarang dalam upaya, mereka sekarang dalam menunjukkan bukti bahwa beberapa bulan kemarin mereka telah melakukan dengan sepenuh tenaga menghafal apa yang telah mereka hafal. Bukankah Allah hanya memerintahkan kepada mereka para nabi untuk menyampaikan yang dapat merubah hati orang-orang kafir untuk iman, yang dapat merubah hati-hati orang ahli maksiat untuk menjauhi maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balagh, kewajiban kalian wahai para nabi hanyalah menyampaikan. Allah yang akan menjadikan hati mereka ikut terhadap apa yang telah diajarkan oleh para nabi. Itu yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak bisa pernah menjamin dirinya adalah orang sukses. Mereka tidak pernah bisa menjamin bahwa dirinya adalah orang yang sudah sampai pada tujuan. Tapi dapat kita pastikan ketika mereka tampil pada malam hari ini, menunjukkan ada banyak waktu yang telah mereka luangkan, yang telah mereka usahakan untuk bisa menampilkan yang terbaik, untuk bisa duduk di sini. Dan insya Allah ini bagian dari apa yang Allah firmankan. Wa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia ingin merubah nasibnya. Mungkin kemarin mereka masih belum bisa menunjukkan hafalan, tapi berkat usaha yang tidak tampak kemarin, kita dapat melihat mereka akan berupaya untuk memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Maka yang ingin saya minta kepada semua wali murid, yang kami saya minta kepada semua bapak dan ibu atau kakak dan adik daripada mereka, kita tidak menjamin bahwa mereka akan sukses, karena kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dukung mereka dengan doa, dukung mereka dengan motivasi. Mereka sedang berusaha, kewajiban kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu. Karena ini hanyalah sebuah usaha dan kita berharap Allah akan memberikan yang terbaik. Maka begitu juga saya minta kepada adik-adik saya yang sedang iklan, tidaklah perlu kalian jumawa, sombong diri, menganggap bahwa diri sudah hebat. Tidak, kalian sedang berusaha. Jika anda sudah merasa sampai, maka pada waktu itu juga anda sedang terjatuh. Seharusnya adalah kita tidak pernah berhenti untuk berusaha memberikan yang terbaik, dan selebihnya kita berharap mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita.
terlebih jika dibarengi dengan doa-doa yang dimujadatkan oleh bapak ibu sekalian, terutama di tengah-tengah malam. Insyaallah ini bagian daripada yang akan Allah berikan kepada mereka kesuksesan, tidak hanya di dunia tapi sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya ingin tekankan kepada teman-teman para asatid, karena kita sedang berusaha, maka pastikan berikan mereka kesempatan yang sama yang ada di Raudatul Atfal, yang sedang mengaji, belajar membaca, ada musalla khusus, berikan kesempatan kepada murid-murid untuk juga belajar cara azan seperti yang dewasa. Berikan mereka kesempatan, pastikan setiap daripada santri mereka berani untuk azan, mereka berani untuk melantunkan nasyid-nasyid, mereka mempunyai kebiasaan. Yang ada di Prakom, yang sudah ada kamarnya sekarang walaupun di Kekaji, laku dumalem insyaallah kajian lepan. Pastikan mereka mempunyai program yang memberikan mereka kesempatan yang sama, tahu adzan, tahu nyanyian nasyid-nasyid, tahu cara nanaku umik, apa yang harus dilakukan, benih semacam benih cuman program haji namalolo, benih kalau nadum namalolo. Berikan mereka kesempatan-kesempatan yang lain. Saya berada dengan iat tahas, jika asolat bitibi ebak, benih imam bitibi ebak, cek ketibi. Beri kesempatan yang lain, maknanya kepada dewasa mereka andi keahlian sekaligus juga kemampuan dalam baca kitab, bisa adzan, bisa nisholawat, bisa dikebelain semacam. Berikan kesempatan mulai karena insyaallah kadi itu bagian yang terbaik. Ini kan bagian latar-latar ilanan berdua, tapi ngarah ibadah sekitar ilan ibadah. Berarti sudah senakalan. Insyaallah mudah-mudahan tidak ditutupi jalan barokah. Jadi jangan pernah lupa, nikah adalah yang mereka usahakan. Doakan, kita saling doa, berharap mudah-mudahan itu jalan tidak ditutupi jalan ngauleh ridhon ajudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tenkaulah atas asma keluarga besar Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1 mengucapkan selamat datang, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan ini adalah pintu kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bukan cuma hafal memahami. Insyaallah bukan hanya memahami tapi bisa mempraktikkan untuk membaca kitab, memahami Al-Qur'an dan hadis yang kemudian menjadi pedoman dalam hidup mereka. Kadinto sebisa ya toraki, mohon maaf. Akhiran wa in tajid aiban fasuddal qalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.